Mama mertua, akhir-akhir ini ada apa? Terus menabugong dan genderang tiap hari. Maksudmu pawai ya? Iya, belakangan sering nampak. Ini kebiasaan di sini. Dari bulan pertama hingga hari ke-29 tiap hari ada tempat yang melakukan kegiatan. Ya di bulan ini. Oke lah, lalu apa ada bola bundar isi? Bola bundar? Sup ronde ya? Gak ada, malam nanti ku buatin. Hah? Makan sup ronde ya? Oke lah. Aku harus cepat cuci, nanti pawai lewat lagi. Aku bantu timba air. Kalian nyuci apa? Cuci kukusan, mertuaku mau buat kue 9 lapis. Itu sangat enak loh. Iya, nanti ku antar dikit untukmu. Gak usah tante, Tini mau jalan-jalan gak? Gak pergilah, aku harus bantu buat kue 9 lapis. Pergi aja, ini gampang kok, aku bisa melakukannya sendiri. Jalan-jalanlah, kalau gak keluar nanti kehilangan efektivitas. Oke lah mama mertua, Charlie tunggu bentar ya, bajuku basah karena menimba air, aku ganti dulu. Ke rumahku aja dulu, ada yang mau ku kasih. Barang apa? Nanti juga tahu, ayo pergi. Mama mertua, aku ke rumah Charlie dulu ya. Pergilah. Di sini juga ada piyama. Tini mau makan teppanyaki gak? Hah? Aku gak makan lah. Kalau tahu busuk mau gak? Tahu busuk ya, kelihatan enak. Iya, ayo pergi makan. Oke. Bos, tahu busuknya dua ya, satu pedas satu enggak. Berapa? 240.000. Aku aja. Gak apa-apa, ini juga gak mahal. Lain kali harus bayar lebih cepat. Makasih ya, kamu mau minum teh susu gak? Boleh. Kamu mau apa? Teh hijau markisa. 56 kan? Aku aja. Gak apa-apa, aku ada member. Kita lihat-lihat ke area game yuk. Oke. Boneka-boneka ini kelihatan bagus. Iya, cukup bagus. Kamu aja yang capit. Eh, kamu kok begitu cepat udah scan? Kamu terus yang bayar, aku gak ada bayar. Aku jadi gak enak hati. Hai, gak apa-apa, bukannya gak ketemu lagi kok. Lain kali giliranmu. Oke lah, lain kali harus aku yang bayar ya. Begini. Aha! Charlie, maaf ya, nggak tercapit. Uangmu terbuang sia-sia. Nggak apa-apa, main yang lain aja. Oke. Nyebelin banget. Makasih ya, udah ku transfer. Mama mertua, aku pulang. Eh, udah pulang ya? Aku lagi siapin kue untuk kasih Charlie. Kamu bawa dua kotak ini untuk apa? Ini aku yang beli. Oh ya, sekalian bawa ini ke rumah Charlie. Kasihkan ke Charlie ya. Oh, oke, aku pergi dulu ya. Oke, harus kasih ke Charlie ya. Menantu, kamu ngapain? Aku lagi belajar buat ronde. Kalian gak makan sup ronde kan? Biar aku aja, kamu nyalain api. Oke. Menantu, cepat cuci tangan. Oke. Wah, mama mertua, bentuknya cantik banget. Boleh nggak aku bawa dikit untuk Charlie? Boleh. Cuma, kenapa hari ini kamu terus kasih barang untuk Charlie? Dia terus memberiku barang, juga berebut bayar denganku. Aku nggak enak hati. Dulu keluar dengan temanku, semuanya bayar masing-masing. Dia nggak mau bayar masing-masing, jadi aku bingung.
Kamu udah mulai jadi lebih pengertian. Gimana bisa? Kamu itu bukan gak ngerti kemanusiaan dan kesopanan. Hanya saja orang-orang itu bukan orang yang kamu pedulikan. Lihatlah, dengan orang yang kamu pedulikan, kamu sangat peduli. Aku hanya rasa tiap orang itu gak mudah. Gak boleh biarin orang alami kerugian. Paling bagus semuanya gak alami kerugian. Kamu berpikir gitu udah cukup. Udahlah, cepat bawa. Nanti di rumah aku buat lagi. Kalau mengeras gak enak. Aku pergi dulu.